bapak gua kali. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi, hari ini hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Sekira tadi mendapatkan informasi sekitar pukul 7 ada tiga orang naik kedua sepeda motor melakukan pembuangan barang ke tong sampah. Kemudian warga yang melihat mendekati tong sampah itu dan curiga benda itu bentuknya menyerupai bom. Kemudian melaporkan ke Polsek, Polsek Upper Forest, kemudian kita lakukan olah TKP oleh Gegana, tim Gegana, kemudian dari hasil olah TKP, benda itu di disposal, diketahui bahwa benda itu tidak mengandung bahan peledak. Jadi setelah di disposal, memang benda itu ada kabelnya, kemudian ada NCB di situ, itu yang benda tersebut kemudian di disposal. Yang pasti apa itu? Menyerupai bom, tapi dia tidak mengandung bahan peledak. Bentuknya kotak atau bulat? Bentuknya dibungkus sama kantong plastik hitam, kotak gitu. Pak, selain kabel-kabel ditemukan paku ya Pak tadi? Di dalamnya ada paku juga. Gotri-gotri gitu ya Pak? Paku dia bentuknya. Untuk pembuang sendiri Pak, infonya apakah benar Pak pakai sorban-sorban gitu? Ini sedang kami lidik untuk pembuang, kami kejar semua di lokasi informasi-informasi yang ada untuk mengungkap daripada pelaku pembuang tadi. Ada berapa orang Pak? Saat ini saksi yang dikumpulkan lagi dalam lidik juga akan bisa berkembang bersama informasi lapangan. Membuang lebih dari dua atau? Tiga Pak, tiga. Satu motor Pak? Yang membuang satu, tapi kita ada dua motor, dua, satu orang yang bonceng, satu sendiri dan yang berikutnya boncengan. Laki-laki semua Pak? Laki-laki. Analisanya ini bentuk teror atau bagaimana Pak? Jadi ini seperti ini biasa bentuk teror. Seperti biasa, cuman tidak ada bahan peledak di sini. Suara ledakan itu berasal dari alat pendisposalnya, bukan dari benda itu. Ada dugaan jaringan-jaringan mana gitu Pak? Belum ada. Ini sedang kami lidik, mudah-mudahan bisa segera terungkap. Ini memang bukan bom, sudah dipastikan bukan bom. Tidak, bukan bahan peledak. Bukan bahan peledak. Dami ya Pak ya? Dami, boleh dikatakan mirip menyerupai bom. Pak, walaupun sudah diledakan, ini kan warga masih khawatir Pak dari pihak polisian, gimana Pak ininya untuk? Kami akan lakukan pengembangan terus. Kami juga sini keliling, mencari informasi terkait jam pagi tadi. Siapa saja yang bisa melihat, mungkin ada CCTV yang menangkap dan lain-lain, kita akan kembangkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.